di bako. Oh, tenang na. Yun. So, ada yang pernah datang ke bengkel untuk bincang desain yang dia nak. Kau jangan tengok aku. Hai, assalamualaikum. Nama aku Nas. Aku daripada Nas Oshoh. Nama aku Mami Sai dari blog Tai Golek. So, episod kali ini adalah episod yang paling special lah bagi aku. Kita akan custom Suzuki motor Harley Davidson Fat Boy tahun 1997. So, owner motor ni adalah Wadoyok. Orang pun tahu Wadoyok adalah penggemar motor-motor klasik, BSA, Triumph dan Norton. So, macam mana Wadoyok ni boleh minat kepada Harley Davidson dan siapa meracun dia? Korang akan tengok video ni sampai habis. So, esok pagi kita orang akan pergi ambil motor tu untuk balik ke bengkel. Sehari dua nanti, Wadoyok akan datang ke bengkel untuk buat design motor dia. Tapi aku boleh tunjuk sikit je motor tu. Kita akan belanjalah sikit-sikit progres motor Wadoyok dan design dia. So, apa hasil motor Wadoyok ni? Korang jangan lupa like, share and subscribe. Gerak dulu apa projek. Beras kita ni. Ini kita masak. We'll be right back.
Jadi itu tu dia, dia tajam. Yang benar tu dia tajam. Ah, tajam. Tajam maknanya ikut dia ni. Eh, signal di belakang tu kecil tu. Ah, kecil lah. Ah, tu kecil ke signal. Okay. Itu yang yang masih yang pakai yang tajam ni. Kata-kata brake dia maki. Dia bakor. Yang mana yang atas ni semua ni hitam. Cuma enjin ni krom. Ada ada part hitam lah. Ada part hitam lah. Macam sini krom kan. Krom. Ah, yang ni hitam lah. Jalur-jalur hitam. Krom ni krom. Ini krom lah. Yang ni semua hitam belakang. Hitam. Ah. Yang ni kita tak boleh tengok sebab ni rim dia lebar ni. Betul. Ni tayar dia 200 ni. Jadi ni lupa ke dalam. Boleh hitam lah. Boleh. Angkat dia ni. Ah, yang tu ke rumah. Yang tu brake ke rumah. Jadi skin rate yang di sudut. Tengah tu hitam. Ah, ni hitam. Oh, tengah dia. Tengah. Oh, aduh, itu, tapi tengah ni, ni tengah ni sama hitam juga. Eh, grey juga kan. Line the symbol je. Tank pun ada sini. Ah, betul. Ini lenggak gitu. Oh, ada ke? Oh, lah buat macam tu. Tengah. Nak buat macam gambar tu. Apa? Datang ke bengkel untuk bincang desain motor dia. So kita pun dah buat desain motor dia, dia pun dah bersetuju dengan apa yang desain kita buat, tayar apa yang kita akan gunakan dan color tu sangat special. Adakah sama dengan kereta-kereta dia? Kau jangan lupa tengok video-video akan datang. Sampai sini saja episod kali ini, gambar dan video motor Wak Doyok ni. Kau jangan lupa hashtag Fatboy Wak Doyok. Kau jangan lupa like, share and subscribe. Gerak dulu apa projek. Beras kita beli. Assalamualaikum. Ini kita masak.